Tahun baru 2022. Semangat baru. Istri? Tidak, saya masih mencintai pegawai pabrik. Ya Allah, di tahun 2022 ini ya Allah lancarkan rezeki hamba ya Allah. Sehari penumpang ojek 2022 ya Allah. Biar gempor saya ya Allah, biar jadi beli naga ya Allah. Amin. Ojek bang. Pas banget, baru berdoa langsung dikabulin. Wah, hitam nih. Kerudung masuk ya, come on. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Kalau mengerti, anggukkan kepala. Ikutin perintah saya. Nyalakan motor. Sekarang, antar ke jalan yang saya perintahkan. Mengerti? Let's go. Mana nih si Rama nih? Udah siang kayak gini belum datang. 2022 pun masih yang ngocok pakai kondom. Gak tobat-tobat anak nih. Gak habis pikir aku. Nunggu sini aja lah aku nih. Matikan motornya. Sekarang handphone dan duit kamu serahkan ke saya. Sekarang ikutin perintah saya. Kamu jalan kaki ke tempat yang tadi. Motor tinggal di sini. Kalau mengerti, anggukkan kepala. Jalan. Penumpang belum datang, Darby belum datang nih. Rama. Hei, kok diem aja kok? Kalah judi kok? Kok gede kan motor kok kan? Kok sok kali kok? Makanya jangan berak di pohon kok, kok sih berak di pohon ayo. Kemasukan kok nih, ketempelan kok nih. Hei. Gue di mana nih? Di mana nih? Di pangkalan lah. Siapa lo? Kok? Nih. Kenapa kok? Junet mana nih Junet?
Gimana tahu aku baru datang? Aduh. Handphone ku juga gak ada. Oh, kau kena kau nih, kena hipnotis kau nih. Gejala sakit kuning. Itu hepatitis. Ini hipnotis. Kau disugesti. Wah. Orang tadi pakai baju hitam nih. Lah itu, kau tadi tepuk pundak kau? Iya, abis itu gue lupa semuanya leh. Makanya kalau ada orang kayak gitu nepuk pundak, kau tepuk balik pundaknya biar hipnotisnya enggak masuk ke kau. Wah, ya terus gimana nih? Ya, mau junet handphone gue tadi. Kau aja bodoh. Aduh, gimana? Memang kalau orang tukang hipnotis itu nyari-nyari orang yang IQ-nya rendah. Wah. Kayak kau nih, kau kan tolol, jadi cepat kena. Aduh, kok ngocek gimana nih, Li? Handphone gimana, bayar kontrakan gimana, Li? Aduh, Li, tolong, Li. Aduh, Li, tolong, Li, udah tua. Aduh, gimana, tolongin lah, cari yuk. Bantu nyari nanti lah, gila, kon. Nanti aku bantu, makanya kau jadi manusia jangan bodoh. Orang bodoh gampang. Bang, ojek, bang. Oh apa kau nepuk aku? Mau hipnotis aku, kan? Abang sih pakainya hitam-hitam, tem saya jadi refleks. Ya, saya krunya Demasif, Bang. Makanya saya pakai yang hitam-hitam. Hah? Kru Demasif kok? Iya, Bang. Eh, duduk. Serius kok kru Demasif? Oh, serius lah, Bang. Pakaian aku aja hitam-hitam, Bang. Emang kru Demasif pakaiannya hitam-hitam? Iyalah bang, dari album 1 sampai album ke-7, hitam semua pakaiannya. Apa nama album satunya? Gak apal tapi aku bang. Oh sebagai apa sih itu? Oh, aku sebagai yang dipertimbangkan bang di situ bang. Bagaimana? Pokoknya yang dipertimbangkan. Kok sekolah gak sih? Sekolah bang, tamat sekolah aku langsung kerja. Jadi kru Demasif. Ya, maksudnya sebagai apa penempatanmu di mana di situ? Oh, itu tukang-tukang pijit, ngorok-ngorok kabel. Oh, itu namanya babu. Babu itu namanya kau. Oh, bukan kru ya, Bang? Bukan. Kok bisa dihipnotis kok? Gimana ceritanya? Modusnya sama, Bang. Pukul pundak, enggak sadar tiba-tiba motor hilang, Bang. Aduh, sama kayak gue. Memang binatang. Bang, tadi waktu pas saya cari ojek, Bang, saya curiga rumah yang di situ, Bang, itu ada motor saya, Bang. Di mana rumahnya? Rumahnya di sana, Bang, dekat T3, Bang. Gak bisa dibiarin nih. Aku gak pernah mau di kampung aku ada sindikat-sindikat kayak gitu nih. Kubasmi orang nih. Emang lu berani? Lah berani lah, aku gila kau. Mail nih bukan kaleng-kaleng, 3 tahun aku di markas Brimob. Ngapain? Jadi anjing. Aduh. Kok jatuh, Glen? Lu lepasin tan. Ah, ini dia bang rumahnya bang yang aku bilang. Iya leh, tujuhnya tuh. Malah jatuhin gitu ya? Iya. Ah, itu motor aku bang, paling depan bang, yang paling cantik bang. Ini hasil hipnotisnya kayak gini orang nih, banyak kali motornya. Tolongnya keluar tuh, ayo sekat yuk. Kenapa sih? Sabar, ini sindikat. Pasti rame orang di dalam. Yang kita lawan para penghipnotis. Kalau kita mau ngelawan orang penghipnotis, kita harus jago hipnotis. Kalau kita lawan dengan keadaan normal gini, kita nggak ada ilmu apa-apa. Jadi anjing kita dibuat orang ini. Setuju, Bang. Mending kita belajar hipnotis dulu. Udah pandai, baru kita gas orang ini. Wow, bener juga tuh. Aku aja belajar kelenjangan. Iya, kalian bantu aku aja, ya kan? Iya, Bang. Yuk, cabut kita. Iya.
aja, Bang. Mana kau? Depan, Bang. Yaudah, yuk. Sana, sana. Bodoh kau. Nungguin ya. Bentar ya. Sikit lagi nih. Sikit lagi. Nah, ini dia aku kasih. Apa kalian lihat? Aku udah hafal mantra. Dan ternyata buku yang kubeli ini bukan buku biasa. Emang tulisannya pemula. Tapi ini pemula untuk seorang master di atasnya master. Jadi sekali baca mantra, kesaktiannya mandraguna kali. Jadi aku gak perlu mukul pundak kalian untuk hipnotis. Tapi dengan sekali jentikan jari dan baca mantra, kalian akan terhipnotis. Aku coba ya. Lihat tangan aku. Jilmek jiltol, pacacit pacacit pacit totol. Jilmek jiltol, pacacit pacacit pacit totol. Hah? Rama? Rudu masif. Kalian dengar suara aku? Berhasil bukan? Sekarang kalian masuk ke sugesti aku. Kalian akan menuruti perintahku apapun itu. Coba kalian berkokok. Berhasil, emang canggih kali ini. Dua orang bisa kuhipnotis sekaligus. Bagus. Kerja kalian hari ini bagus. Hari ini kalian berhasil dapat HP 7, uang 200 juta. Mantap, kalian. Sekarang kalian berdua keluar, cari lagi yang banyak. Go. Baik, bos. Gak sia-sia aku belajar ilmu hipnotis. Ku hipnotis anjing-anjing dua itu. Ku suruh ngerampok, kriminal, nyuri. Orang itu mendosa, aku yang kaya. Jadi sultan aku, sultan Cibubur. Tolong. Sekarang antar saya ke jalan yang Ilmet Gitol. Patetit 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 totol. Dia pingsan. Hah? Lu kurang fokus. Hah? Kurang fokus. Kata ya. Kusok-kusok dia. Kalau ada kabel yang lurus, Bang. Kabel yang lurus. Aku gulung yang rapi. Ulang. Itu namanya gila, Bang. Beli.
Ini kayaknya bang, sindikat ini bang. Jelas sindikat nih. Cuman suruh lagi, cari lagi. Kok jangan ketawa lah. Tahanlah bang, apa? Tahan apa? Tahanlah, kena ilmu nanti. Jadi kan udah dialog tuh, udah kan.